PSM Mania, pelatih PSM Makassar Fernando Tavares kembali mengkritik keras kepada wasit yang memimpin pada pekan 13 BRI Liga 1 2023-2024 Senin 25 September 2023. Kritik itu diberikan setelah wasit memberikan penalti kontroversial kepada Borneo FC. Wasit Ginanjar Rahman Latif memberikan hadiah tendangan penalti untuk Borneo FC pada menit ke-89. Ketika itu pemain PSM Makassar dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Leo Lelis yang menjadi eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bola hasil eksekusi tendangan penaltinya itu berhasil merobek jala PSM Makassar kawalan Reza Arya Pratama. Hingga peluit akhir dibunyikan, tak ada lagi gol yang terjadi dalam duel yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda. PSM Makassar harus menyerah 0-1 dari tuan rumah Borneo FC. Tak ada pelanggaran. Pelatih Fernando Tavares memberikan pembelaan terhadap pemain PSM Makassar. Menurut Tavares, pemainnya tak ada yang melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Tavares bahkan kebingungan dengan alasan ofisial keempat saat dirinya melakukan protes keras. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut pemain terbaik dalam laga tersebut adalah wasit. Kalian bisa putar kembali rekamannya dan di situ tidak ada pelanggaran yang dilakukan pemain PSM. Katanya, headset saya tidak berfungsi untuk menyampaikan sesuatu ke dalam. Alasan seperti apa itu? Saya pikir pemain terbaik dalam laga ini adalah wasit. Dia tidak becus memimpin pertandingan, kata Fernando Tavares. Tavares bingung. Pelatih Fernando Tavares juga bingung dengan PT Liga Indonesia Baru yang masih mempekerjakan wasit Ginanjar Rahman Latif. Menurut Tavares, sang wasit sudah sering membuat keputusan kontroversial yang merugikan tim. Wasit ini sudah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Namun dia tetap dipercaya untuk memimpin pertandingan, jelas Tavares. Kekalahan ini membuat PSM Makassar tertahan di posisi 9 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. PSM Makassar mengemas 18 poin atau tertinggal 9 angka dari Madura United yang kukuh di puncak klasemen.